Saja. Nah, situasinya bandaranya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ternyata di Hong Kong itu bandaranya di tengah-tengah ini ya, apa namanya, kayak perbukitan-perbukitan gitu ya. Nah, modelnya kurang lebih kayak gini nih. Kalau kita bisa lihat, nah di depan sana kan ada kayak gunung-gunung gitu ya. Ini sedang lagi dibangun. Posisinya seperti itu. Ini juga ada tempat kerjanya kayak gini. Oke, situasinya seperti itu ya. Nah, ini adalah bandara yang Hong Kong yang baru ya. Kalau bandara Hong Kong yang lama yang di Kai Tak itu kan agak seru-seru ya. Karena katanya ya, kalau misalkan mendarat di bandara yang lama yang sekarang sudah tidak beroperasi itu melewati selepitan-selepitan gedung itu ya. Jadi agak nyelempit, jadi butuh keahlian pilot khusus untuk bisa mendaratkan daripada pesawat di Hong Kong ini ya. Nah ini aja juga water sung kayak gini ya, bisa ngambil air. Contohnya kayak yang dilakukan oleh orang ini ya, water sung. Jadi siap daripada botol kosong, jadi langsung bisa ke water sung. Nah ini ya, kondisinya kayak gini. Ini juga ada tempat kursi buat santai di sini. Gitu ya. Nah ini salah satu pemandangannya seperti ini. Ini on the other side ya. Nice view ya, nice. Oke. Ya ini kurang lebih seperti ini ya situasinya. Nah ini tempat-tempat ya kayak biasa ya, kayak gate-gate tunggu gitu ya.
Jadi modelnya dibuat seperti desain open space, jadi tidak ada semacam sekat-sekat supaya memberikan nuansanya lebih luas, lebih lebar, gitu ya. Nah, itu ada pesawat ke ini dari Hong Kong ke Guangzhou ya, di 71 ini. Kalau yang di sana itu ke Bangkok, gitu ya. Nah, ini nanti buka gate ke sana, ke Guangzhou ya. Kita mau menuju ke Guangzhou. Oke, situasi gate-nya seperti ini. Oke, oke aja di sini ya. Mantap. Gitu.